Bupati Merauke Romanus Baraka keluarkan instruksi tanam padi serentak kepada seluruh petani di Kabupaten Merauke mulai Oktober mendatang. Keputusan ini guna meminimalisir pertumbuhan hama penyerang tanaman padi yang dapat menyebabkan gagal panen. Memang untuk ke depan harus sama-sama. Kita upayakan sama-sama, tetapi realitanya di lapangan ini akan tergantung dari masing-masing petani kesiapannya ya. Tapi kalau mau menghindar dari hama, harusnya kita sama-sama seperti itu. Karena kalau kita sama-sama maka secara teknis penyerangan hama itu tidak maksimal ke areal usahawan seperti itu. Sebelumnya, pakar virologi tumbuhan Untung Surapati juga meminta petani agar melakukan tanam serentak untuk mencegah pertumbuhan hama. Yang pertama, tanam serempak, kemudian pengaturan waktu tanam, dan penanaman varietas tahan. Dan itu harus bisa diatur supaya petani bisa bergerak serempak. Itu minimal ada instruksi bupati yang dikeluarkan untuk menetapkan kapan waktu tanam yang tepat. Fuji Manupapami, Kompas TV, Merauke, Papua.